This call is now being recorded. Oke, baik. Nah, sambil jalan, sambil saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi, minggu kemarin sudah UTS. Nah, selanjutnya kita mulai hari ini adalah bicara, masih ada kaitannya dengan 2 minggu lalu, yaitu kalian saya minta untuk mengenali alat-alat falling head sama constant head. Ya. Waktu itu kan praktikumnya saya kasih videonya, jadi angkatan di atas kalian tuh praktikum mandiri, nggak masuk di Mektan memang. Terus saya minta waktu PAT itu mereka ngerjakan itu. Oke, jadi hari ini kita mulai permeabilitas, setelah itu nanti ada tegangan efektif, kemudian tegangan dalam massa tanah. Jadi biasanya UAS-nya itu rembesan ini sama tegangan efektif, biasanya UAS-nya 2 itu. Oke, kita bicara permeabilitas, itu bicara air tanah. Jadi kalau air tanah seharusnya kalau yang hidup di Banjarmasin itu nggak asing. Kalau Banjarbaru air tanahnya memang agak dalam, agak jauh, sekitar 7-8 meter. Gali baru ketemu air tanah. Tapi kalau kayak di Banjarmasin itu nggak sampai 1 meter, kalau kita gali itu sudah basah, sudah ketemu air tanah. Nah, apa itu air tanah atau groundwater atau MAT? Kadang-kadang kalau di gambar teknis itu ditulis MAT, muka air tanah. Ada gambar segitiga ke bawah biasanya. Jadi air tanah atau groundwater itu adalah air yang berada di bawah muka tanah seperti gambar ini. Kemudian lapisan aquifer adalah lapisan tembus air di dalam tanah di mana air tanah dapat mengalir. Nah, ini air tanah. Nah, kalau kita ingat pelajaran biologi waktu dulu SD SMP SMA, kita bicara siklus hidrologi. Ini di mata kuliah hidrologi juga ada. Jadi air di dunia ini jumlahnya selalu tetap. Yang ada adalah perubahan bentuk air. Misalnya tinggal kita startnya di mana. Misalnya kita startnya di hujan, precipitation ini. Hujan ini kemudian akan jatuh ke tanah. Kemudian ada lapisan yang ada akan dari air hujan itu akan ada air yang mengalir di permukaan atau overland flow. Yang dimana air permukaan ini akan mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Kemudian akan ada air yang masuk menyerap ke dalam tanah. Yang diwakili oleh interflow ini. Dimana dia pun nantinya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian ada air yang masuk lebih dalam lagi. Infiltrasi masuk ke zona water table. Nah, di sini. Jadi ini adalah water table, ini adalah garis muka air tanah. Di mana di bawahnya itu ada base flow atau ada aliran yang disebut tadi dengan aquifer. Jadi di bawah tanah ini itu kayak ada pipa air yang transparan ya. Jadi pipa air itu punya tekanan. Tekanan inilah yang dimanfaatkan untuk kalau kalian di Banjarbaru mungkin sering dengar istilah sumur bor. Nah, kalau kita lihat sumur bor itu kan dia nggak pakai mesin kan, kalau yang zaman dulu kan nggak pakai mesin, yang di halaman rumah itu cukup dipompa pakai tangan aja, airnya kan sudah keluar. Nah, tekanannya itu karena sumur bor itu, yang dibilang sumur bor itu, dia ngambil air bukan dari lapisan interflow ini, tapi dia ngambil dari aquifer di bawah zona water table. Jadi dia menembus pipa air yang ada di bawah tanah, sehingga tekanannya bisa membuat air bisa naik ke atas. Ada lagi yang di bawah tanah, yang di permukaan tadi selain
dia setelah dia mengalir dari tinggi ke rendah, ada beberapa yang diserap oleh tumbuhan yang kemudian akan menguap kembali dalam bentuk transpirasi atau interception loss. Kemudian yang di muka tanah itu akan sebagian juga akan mengalami penguapan atau evaporation, yang nantinya akan kembali lagi bentuknya menjadi precipitation ini. Jadi muter aja dia di situ di siklus hidrologi. Sedangkan yang tidak menguap dia akan jatuh ke sungai di sini. Nah, ini sudah hukum alam. Nah, sekarang pertanyaannya terkait kondisi Kota Banjarmasin beberapa hari ini. Kok, Pak, kenapa kok kalau hujan banjir? Nah, jawabannya ya kelihatan di gambar ini. Karena air yang seharusnya mengalir ke sungai, sekarang kondisi permukaan sungai itu hampir sama atau malah lebih tinggi dari permukaan jalan. Nah, kenapa? Karena Banjarmasin ini itu berada sebenarnya berada di bawah muka air laut dia, kalau kita ukur ke ketinggiannya. Jadi air sungai itu dia mau lari kemana-mana nggak ada, tempat resapannya habis ditimbun, akhirnya permukaan air waktu hujan permukaan air sungai naik, air tanah yang seharusnya lari ke sungai malah kebalik, yang ada adalah air sungai yang naik yang lari ke tanah. Makanya Banjarmasin, kalau pagi tadi saya baca di Facebook dan di IG, perkiraan bulan awal Mei itu akan mengalami banjir yang lebih parah dari banjir bulan Februari kemarin katanya. Nah, disuruh siap-siap. Kenapa? Karena memang saat ini ya resapan airnya hilang, jadi air sungai akhirnya semua lari ke sungai, sungai nggak bisa lari kemana-mana, dia naik ke atas. Belum lagi ditambah, yang daerah tinggi di sini, Barabai, Hulu Sungai, dan lain-lain, kan dia akan lari ke sini. Banjarmasin ini yang paling rendah soalnya posisinya. Nah, jadi ya kita ini ujungnya di sini. Biasanya sih harapannya kan keluar ke Sungai Barito. Sungai Barito akan membuang kelebihan ke laut. Nah, di situ. Jadi itu adalah salah satu cerita kenapa Kota Banjarmasin kok kebanjiran. Karena muka air tanahnya nggak bisa lari kemana-mana. Nah, pipa air yang saya bilang tadi itu adalah lapisan mengandung air atau aquifer, yaitu lapisan tembus air di dalam tanah di mana air tanah dapat mengalir. Nah, ini. Asalnya dari mana? Dari mata air di pegunungan. Kalau kayak iklan aqua dulu kan air pegunungan katanya. Karena memang startnya itu di sini, ujung munculnya di pegunungan ini. Upland recharge area. Nah, ini. Jadi upland recharge area, area recharge, area pengisian kembali di dataran tinggi. Jadi hujan-hujan yang di upland itu dia akan mengisi mata air di sini, di mana mata air ini akan nyambung ke lapisan aquifer sampai di sini. Nah, karena ini seakan-akan kayak pipa, jadi kalau pipa kan ada tekanan. Nah, kalau tekanan ini kita, kondisi ini kita pecah, maka air ini karena ada tekanan, dia akan mengalir ke atas. Nah, inilah yang namanya flowing artesian well, atau kalau bahasanya sumur bor. Nah, flowing artesian well itu, artesian well itu sumur bor. Nah, inilah yang dimanfaatkan untuk sumur bor. Pertanyaannya, loh Pak, kenapa sumur bornya bisa ngalir? Ya, selama ketinggian kerannya sumur bor itu masih lebih rendah dari muka air di bagian atas pegunungan ini, maka dia akan masih bisa naik ke atas. Tergantung difference in elevation-nya ini. Nah, logikanya di situ. Itulah juga kenapa kalau kita sipil, kita naruh tandon pasti di posisi paling atas. Ini ya. Nah. Kenapa? Karena dengan begitu, maka semua keran yang posisinya berada di bawah level ketinggian tandon, maka secara otomatis dengan memanfaatkan gaya gravitasi, dia akan bisa mengalir dengan deras walaupun tanpa pompa. Makanya kalau kita perhatikan jarang ada orang naruh tandon itu, tangki air ya, kalau nggak tahu tandon, tangki air itu di muka tanah jarang sekali. Biasanya pasti dibikinkan menara supaya tinggi atau ditaruh di atap. Supaya ya itu tadi, supaya ada difference in elevation ini, jadi ada tekanan akibat beda tinggi gravitasi itu sehingga air dapat mengalir. Kalau kalian taruh di tangki airnya di tanah dan posisi keran kalian, bukaan keran kalian itu lebih tinggi daripada keluarannya air, maka pada saat isi tangki air itu lebih rendah dari keran, dia nggak akan ngalir lagi.
meskipun Bapak tangki air isinya masih separo. Iya betul masih separo. Tapi elevasi keran itu di atas elevasi separonya air itu dia nggak akan ngalir. Nah itu di situ. Makanya itu kenapa kok naruh di atas. Dan itu penting untuk diperhatikan terutama untuk perencanaan-perencanaan sanitasi. Kenapa? Kadang-kadang nggak masalah Pak taruh di bawah, kan ada pompa. Oke betul ada pompa. Tapi pada saat kondisi mati lampu gimana? Nah, pompanya kan nggak jalan. Dan itu juga kenapa kalau kayak di Banjarbaru, Banjarbaru itu sekitar 8 meter gali dapat sumur bor di sini, tanpa mesin airnya bisa ngalir ke atas. Kenapa Pak? Karena ujung mata airnya ini masih lebih tinggi dari elevasi keran yang ada di rumah-rumah di Banjarbaru. Kenapa? Karena ini kan di gunung, dia di atas. Nah, jadi di situ. Ada water table di situ dan ini adalah average height of waternya di sini. Nah, ini kita sebut sebagai confined aquifer atau aquifer tertekan, tertahan. Jadi karena ada tahanan, dia ada tekanan di situ. Nah, macam-macam aquifer lain, ini confined aquifer yang bisa dimanfaatkan untuk sumur bor, itu adalah yang confined aquifer ini. Ada sumur bor itu artesian well, kemudian ada juga flowing well di sini. Untuk yang flowing well ini untuk yang sumur biasa. Ada lagi unconfined aquifer. Nah, unconfined aquifer artinya aquifer yang tidak tertahan. Itu contohnya adalah sungai-sungai kecil yang muncul di kaki-kaki pegunungan di sini. Dan posisi sungai ini itu kebetulan lebih rendah dari muka air tanah yang ada di sekitarnya. Sehingga muka air tanah itu akan mengisi ke sungai-sungai kecil ini. Ada lagi perch aquifer. Perch aquifer ini adalah di sini seakan-akan di sini ada lensa, kayak ada kubah. Jadi kayak ada kubah air yang tertahan di dalam tanah. Ya. Kalau aquifer yang confined aquifer ini mengalir. Ada alirannya, jadi ada masukan, ada keluaran. Unconfined juga. Tapi kalau perch water table, contohnya ini dia nggak bisa lari kemana-mana, jadi kayak terkepung gitu. Dan kelamaan-kelamaan dia akan ada pecah tanah, sehingga muncul springs di sini mata air. Mata air ini yang lari ke bawah, nah ini yang disebut perch aquifer di situ. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita di pegunungan, bisa ada tiba-tiba kok ada mata air, padahal kok jauh, padahal jauh dari mata air, dari yang posisi top di pegunungan jauh, nah itu kemungkinan adalah perch water table di sini. Jadi ada confined aquifer, aquifer tertekan, ada unconfined aquifer, ada perch aquifer. Banjarbaru yang dimanfaatkan untuk sumur bor ya yang confined aquifer ini. Kalau Banjarmasin yang mana Pak? Banjarmasin ya unconfined aquifer ini. Kenapa? Karena sebenarnya muka air tanahnya lebih tinggi daripada muka tanah malah kalau sekarang mungkin. Ada lagi istilahnya air artesis. Air artesis ini nih adalah air yang mengalir sendiri ke atas. Nah, tanpa adanya bantuan. Ya contohnya kayak tadi sumur bor itu kan seperti itu. Di mana tinggi muka air terhalang muka air tanah sehingga dia ada beda tinggi dan beda tinggi ini bisa sampai ke sini. Ini muka air tanah water table-nya di sini, tapi topnya masih di garis biru ini. Jadi dia masih bisa ngalir sampai ke garis biru. Ini ada penghalang di sini, ada air tanah terhalang. Dan ada batuan kedap air. Nah, kalau di kita yang bikin aquifer itu bukan batuan kedap air, tapi lempung. Jadi tanah lempung itu dia karena dia impermeable atau tidak tembus air, dia seakan-akan bikinkan jalur di bawah tanah. Nah, terkait dengan bicara confined aquifer, karena ada aliran air, maka kita menyinggung dikit ke mata kuliah hidrolika. Yaitu hukum Darcy, di mana kalian kan praktikum saluran terbuka kan semester ini. Nah. Jadi kalau menurut hukum Darcy, kecepatan air atau V dalam tanah jenuh adalah sama dengan V sama dengan K kali I. Di mana K adalah koefisien rembesan dan I adalah gradien hidrolis. Kemudian volume air mengalir per satuan waktu atau debit, Q kecil, itu sama dengan P kali A, sama dengan kecepatan kali luas penampang aliran. Itu persatuan waktu, jadi per sekon. Sedangkan volume air yang mengalir dalam waktu tertentu, T, itu adalah Q besar, sama dengan Q kecil kali T. Jadi hati-hati, kalau Q kecil, debit per satuan waktu.
meter kubik per sekon, itu ki kecil. Tapi kalau meter kubik, nah, itu ki besar. Itu di situ. Dimana ki besar sama dengan ki kecil kali T, sama dengan ki besar sama dengan V kali A kali T, sama dengan K kali I kali A kali T. Jadi volume air yang mengalir dalam waktu tertentu adalah koefisien rembesan dikali gradien hidrolis dikali luas dikali waktu. Waktunya dalam sekon, biasanya kan kita bicara detik di sini. Ini kalian sudah dapat di mata kuliah hidrolika, jadi saya menyinggung sekilas aja. Nah, kemudian gradien hidrolik dan hukum Bernoulli. Kalau kita lihat di sini, I itu paralel dengan I, jadi semakin besar I, I-nya semakin besar. Gradien hidrolik atau I adalah delta H per delta L. Di mana delta H adalah selisih total head antara dua titik yang ditinjau, dan delta L adalah panjang drainage path atau panjang aliran rembesan. Gambar 55. Nah, ini contohnya sini. Jadi misalnya ini tangki airnya yang di atas. Tangki airnya yang di atas ini, misalnya kemudian di sini ada keran kalian. Maka delta H-nya adalah beda tinggi dari dasarnya tangki air ke dasarnya keran di bawah sini. Sedangkan delta L-nya atau L-nya adalah jarak dari tangki air ke keran kalian. Nah, itu di situ. Semakin tinggi tangki airnya kalian taruh, delta H-nya semakin besar. Delta H-nya semakin besar, maka I-nya tambah besar. I-nya tambah besar, volume air yang mengalir dalam waktu tertentu atau kecepatan dan debitnya tambah besar. Makanya tinggi-tinggi, kadang-kadang orang kan naruh menara air itu tinggi. Kenapa? Supaya kecepatan air mengalirnya besar, sehingga volumenya juga tambah besar dari situ. Jadi itu kalau kalian desain rumah ya dipikir-pikir naruh tangki airnya mau di mana. Jadi I sama dengan delta H per delta L, di mana delta H adalah selisih total head antara dua titik yang ditinjau, dan delta L adalah panjang drainage path, panjang aliran rembesan. Kemudian kalau kita lihat hukum Bernoulli, maka total head sama dengan pressure head ditambah velocity head ditambah elevation head, atau HT sama dengan P per gamma W tambah V kuadrat per 2G tambah Z. Dan untuk aliran dalam tanah, karena aliran air di dalam tanah, maka dia tidak ada velocity-nya, nggak ada ketinggiannya karena dianggap nol dalam tanah. Sehingga HT sama dengan P per gamma W tambah Z sama dengan HP per HZ sama dengan tinggi tekanan tambah tinggi elevasi. Nah, ini menurut Bernoulli di situ. Nah, di sini ada catatan. Dalam hal ini, kalau kita bicara aliran air dalam tanah, maka rembesan air hanya terjadi kalau ada selisih total head atau ada beda tinggi muka air antara dua titik yang ditinjau. Jadi kalau nggak ada beda tinggi, ya keran tangki air sama keran elevasinya sama, itu dia nggak akan ngalir. Terus gimana Pak? Ya tambah pompa supaya bisa ngalir. Beda tinggi head antara dua titik sama, maka tidak terjadi aliran rembesan antara dua titik tersebut. Jadi kalau tangki airnya sudah tinggi, kemudian di bawahnya ada dua keran yang elevasi ketinggiannya sama, maka antara dua ini tidak akan ada selisih total head. Nah, kalau ini contohnya, kalau kita gambarkan lagi, kalau kasus dalam hal ini delta H tidak sama dengan 0, karena ada beda tinggi, maka akan ada aliran rembesan dari tinggi terendah ya, atau lebih spesifiknya, air itu mengalir dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Meskipun kita dari dulu belajarnya dari tinggi ke rendah. Kenapa tinggi ke rendah? Karena waktu tinggi maka akan ada energi potensial gravitasi yang mendorong dia untuk bergerak ke bawah dengan adanya energi kinetik di situ. Jadi tekanan tinggi ke tekanan rendah. Itulah juga kenapa meskipun airnya di bawah, tapi kalau pakai pompa kok bisa naik ke atas? Karena pompa itu akan memberikan tambahan tekanan yang diperlukan air supaya bisa naik. Itu di situ. Kalau enggak bisa dari selang PDAM depan rumah naik ke tangki air di atas, ya enggak bisa. Harus pakai pompa, meskipun di PDAM-nya sendiri sudah dibantu dengan pompa besar. Nah, kalau delta H sama dengan 0, maka tidak ada aliran rembesan. Enggak ngalir airnya di situ.
Ini contohnya di sini lihat yang dua pipa kapiler ini kan ada perbedaan gradien tuh. Nah, gradien I sama dengan H delta H per delta L. Nah, itu deltanya di situ. Nah, selisih total head atau kehilangan energinya antara titik A ke B adalah delta HT sama dengan HTA dikurangi HTB. Dengan HTA sama dengan PA per gamma W tambah ZA. Dan HTB sama dengan PB per gamma W tambah ZB. Maka delta HT tadi adalah I kali delta L. Gradien hidrolis dikali panjang pengaliran. Nah, ini sudah bicara pompa. Nah, sekarang 2 minggu lalu kalian sudah saya minta untuk belajar constant head sama falling head, kan ya? Di mana gunanya constant head dan falling head itu adalah untuk menentukan nilai K atau koefisien rembesannya. Nah, jadi penentuan nilai koefisien rembesan kalau di laboratorium itu constant head untuk tanah berbutir, pasir, kerikil, constant head, dan falling head untuk tanah kohesif, lanau, lempung pakai falling head. Kalau di lapangan bisa pumping from well, kita langsung kita ketahui dengan cara memompa dari sumur atau pakai lubang auger. Ada lagi cara empiris. Nah, kalau untuk constant head sendiri maka berlaku rumus Q besar sama dengan K kali I kali A kali T dan K sama dengan Q per IAT. Nah, ini gambar skematisnya untuk yang constant head ini. Jadi ini ada sampelnya ditaruh di sini, ada porous disk, sini ada keran, langsung constant head. Kenapa disebut constant? Karena dia kita mengukur berapa kecepatannya sampai air masuk sama dengan air yang keluar atau constant. Untuk lempung itu falling head. Di mana di falling head maka beda headnya makin mengecil dengan bertambahnya waktu dan harga I makin mengecil. Jadi kalau constant head ini percobaannya cepat. Yang pernah saya lakukan di balai sama Pak Rustam itu nggak sampai 5 menit itu sudah konstan dia. Jadi cepat sekali mainnya di detik ini mana ininya perhitungannya. Tapi kalau falling head hitungannya hari. Nah, biasanya antara 3 sampai 5 hari untuk satu sampel lempung itu untuk selesai falling head. Jadi kenapa? Karena beda headnya makin mengecil dengan bertambahnya waktu. Karena sesuai dengan sifat lempung. Nah, karena dia I-nya nggak konstan maka berlaku rumus K sama dengan K kali I kali A kali DT kali fungsi T terhadap waktu sama dengan A kali H. K kali DH, ADH yaitu A terhadap fungsi ketinggian dengan I sama dengan H per L. Maka K sama dengan 2,303 A, A tadi adalah luas penambang pipa, dikali L per A besar, luas penambang tanah kali T log H1 per H2. Jadi kalau falling head pakai rumus yang di kanan bawah ini. Nah itu. Ini kalau falling head jadi lama sekali biasanya 3 sampai 5 hari kalau kalian praktikum ini. Anak-anak kakak kelas kemarin kalian kemarin itu karena bikin video jadi dipercepat aja kan seakan-akan sudah langsung selesai. Nah, jadi kalau falling head itu lama nunggu ini turun sampai dia konstan sama dengan elevasi yang ada di sini. Nah, kalau di lapangan gimana? Bisa pakai pumping well atau tadi pakai auger. Nah, kalau pakai pumping from well, maka tergantung aquifernya. Apakah masuk aquifer yang unconfined atau yang confined di sini. Kalau yang untuk yang unconfined, gambar 510 ini, maka K sama dengan, rumusnya langsung yang di kanan bawah ini, 2,303 Q log R1 per R2 dibagi P kali H1 kuadrat min H2 kuadrat. Ini. Dimana Q-nya adalah debit dari pumping well, H1 dan H2-nya adalah beda tinggi. Kemudian di sini R1 dan R2-nya itu adalah jari-jarinya. Nah, kalau untuk confined aquifer, maka A sama dengan 2PR kali H, maka K sama dengan Q, langsung ambil yang paling bawah, K sama dengan Q log R1 per R2 dibagi 2,727H H1 min H2. Nah, itu untuk yang confined aquifer. Kalau pakai lubang auger maka K sama dengan 40 per lubang auger ini jadi kayak kalian bikin hand boring kalau kalian praktikum mekan kalian bikin hand boring terus langsung dilihat ada airnya apa enggak langsung di situ. Jadi kalau pakai lubang auger K sama dengan 40 per 20 tambah L per R. L-nya adalah tinggi muka air tanah diukur dari dasar galian. Jadi setelah kalian bikin hand boring kalian lihat tunggu sampai ada airnya diukur berapa senti dari dasar.
kemudian R-nya jari-jarinya itu dikali 2 min Y, penurunan muka air tanah dalam lubang setelah dipompa, dan 2 min Y per L, L-nya tadi tinggi muka air, dikali R per Y, delta Y per delta T. Ini kalau pakai lubang auger, jadi kalian bikin lubang pakai alat hand boring, kemudian diukur airnya, kemudian dipompa, diukur lagi berapa selisihnya, setelah itu dihitung. Nah, ini contohnya. Kalau pakai cara empiris, ya langsung pakai rumus, kita anggap sama semua materialnya. Untuk pasir, K sama dengan C kali D10 kuadrat, di mana D10 itu datang dari analisa saring, kalian ingat D10-nya. Sedangkan menurut Kozenik-Karman, K sama dengan E pangkat 3 per 1 plus E. Jadi menggunakan angka Pori. Angka Pori dari mana, Pak? Angka Pori dari praktikum kalian di laboratorium uji GS, uji specific gravity. Ini contoh soalnya, bisa dilihat sini. Contoh soal ini saya ambil dari file yang sudah saya share di e-learning. Ada juga di situ. Oke, silakan sampai sini. Ada yang mau ditanyakan untuk permeabilitas? Kalian memang untuk falling head dan constant head itu tidak masuk di standar praktikum mekanika tanahnya S1 ya. Di S2 pun nggak ada sebenarnya. Itu kepakainya kalau di proyek kebanyakan. Tapi yang penting kan alatnya ada dan kalian kenal. Jadi kalau pas kerjaan ditanya, Pak mau nyari nilai K, nilai rembesan gimana? Oh, tinggal kalau granular constant head, nggak falling head. Atau ada yang nanya, Pak itu kok bisa sumur bor? Delapan airnya di 8 meter kok bisa naik ke atas? Nah, yaitu tadi karena beda tingginya dengan pucuknya di atas gunung itu masih lebih tinggi air. Nah, itu juga kalian hati-hati kalau desain rumah, posisi tangki itu penting. Karena ya kalau Pak nggak masalah, saya punya duit, saya beli pompa air, bayar listrik, oke, okay. Tapi kalau pas listriknya mati, air kalian nggak ngalir jadinya. Tapi sekarang ya tetap perlu pompa juga. Kenapa? Karena tenaga dari pompa PDAM yang menyembur ke pipa itu agak sulit untuk naik, masih berat. Dan kalau kalian perhatikan, pipa distribusi PDAM yang ada di depan rumah kalian itu, dari rumah pompa PDAM, kalau di Banjarmasin ini di Jalan Pramuka sama di Benua Anyar, itu pipanya besar, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, sampai yang depan rumah itu kan cuma setengah in. Kenapa? Itu untuk memperbesar tekanan. A-nya tambah kecil, V-nya tambah besar. Jadi tambah kecil itu tambah cepat, tekanannya tambah cepat, jadi diharapkan bisa naik sendiri dia tanpa kalian harus beli pompa di rumah masing-masing. Nah, itu sih alasannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalian praktikumnya sudah selesai belum ya? Masih ada sip selanjutnya, Pak. Oh, masih. Ini minggu ke-8. Soalnya kayaknya kalau kita lihat, kalau saya hitung-hitung jadwal UAS itu pas setelah hari raya itu minggu ke-16. Artinya kalian kalau ngikut punya pamerkawi, kalian harus selesai sebelum hari raya. Ini praktikumnya. Hati-hati asistensinya ya. Kalau nggak mau didekan lagi kayak kemarin. Apalagi yang kena kayak kena sama pamerkawi dan kawan-kawan. Itu kalau kalian lambat, ya nggak banyak sih. Cuma 6 kelompok yang didekan semester tadi waktu Mektan 2 itu praktikumnya. Karena asistensi sebulan sebelum baru maju ya, terserah kalian sih ya, saya ngasih tahu aja. Hati-hati kalau untuk ketua asistensinya. Ya, untuk yang permeabilitas ada yang mau ditanyakan? Materinya sudah ada di e-learning, terus absennya jangan lupa ya. Ada yang bilang absennya pagi tadi agak error, tapi tadi saya buka nggak masalah sih. Ada? Stop share, stop.